Pak, bisakah saudara akmal acak-acak saya ke belakang? Masih ada iman, wow! Lewat itu melihat saudara iman yang kali ini sanggup tentunya mengincar merah yang kosong hingga kali ini kembali overpoint untuk King dari Muara Jaya. Kali ini masih nomor 4, rupanya saudara Toleh. Kali ini kembali belajar menerangkan dan belajar video umpankan yang sangat tajam, wow! Ukuran yang sangat berkelas rupanya lewat nomor punggung saudara Rian Kulit. Kali ini menggenggarkan jatuh negara pertahanan Muara Jaya hingga poin kembali over di angka 2. Masih nomor 6, kali ini kembali ancang-ancang lakukan sudah, masih ada Rian Sonon. Kali ini rupanya balasan yang sangat menajubkan lewat benturan ataupun pukulan yang sangat tajam dan juga berkelas hingga poin over untuk tim dari Muara Jaya di angka 2. Ada amat di sana sekeban lakukan sangat tajam saudara. Kali ini nomor punggung 11 yang sanggup melancarkan serangan lewat over dari lawan Dimas rupanya. Masih Imat kali ini kembali mengambil bola untuk melancarkan serangan lewat Jepisir, sangat tajam sekali. Masih ada Toli di sana, pukulan yang sangat tajam tapi di sana bola yang sangat sekali ini yang punya kontrol tubuh yang sangat jatuh sekali. Jepisir yang sangat lemah datangnya, umpan dengan maksudnya, wah, tapi ternyata kali ini bola sempat menyentuh nomor 11 Dimas rupanya. Sebelah rumah sangat berat sekali datangnya, masih ada Sonarjo, wow, bola sangat ada amat di sana rupanya. Umpan yang sangat berlaku masih sanggup menerima bola. Otipo melihat keluar tipis rupanya hingga poin ataupun keberuntungan untuk tim dari Muara Jaya di angka 6 saudara-saudara. Dimas rupanya kali ini pemain yang paling gatal yang berbakat rupanya sangat keras dan keras ini datangnya. Masih umpan yang sangat cantik apa di sana memberikan umpan dan memanjakan lawan, tapi ternyata masih 1-2 penyelamatan. Rian Sonon rupanya langsung menusuk jantungnya lawan, umpan berkata maksudnya, tapi di sana wow, pukulan yang sangat berat dan berikan umpan mendalam tidak pertahanan tim Muara Jaya hingga poin over di angka 6 sama. Sangat kuat, sangat hebat rupanya. Masih nomor 12 yang punya rambut pirang, siapa dia kalau bukan saudara Akmal melancarkan serangan lewat Jatisi. Wow, maksudnya tipu muslihat, tapi ternyata tidak dikata karena mulai bola terlalu licin hingga tidak sanggup melancarkan serangan lewat tipu muslihat yang sangat sempurna hingga poin kembali mendarat. Oh, sayang sekali saudara, nomor 10 dari saudara Adul tadi melebar sehingga jauh meninggalkan lapangan. Poin over untuk tim Muara Jaya di angka 7 sama. Save kembali ke belakang, tapi sayang sekali lewat Jepisir nomor 9 saudara Dian tadi tidak sampai hingga over point untuk tim dari Sindang Kerna FC di angka 8. Ajang-ajang saya kembali lakukan sangat berat dan tinggi datangnya ada Rian Sonon di sana, wow, tapi ternyata masih bisa dilakukan, wow, tangkap yang sangat indah mendarat di daerah pertahanan lawan. Masuknya tipu muslihat ada di sana, yang sangat sempurna saudara, sanggup mengobrol sudah hal sudah huda. Kali ini melancarkan serangan lewat Jepisir umpan depan maksudnya balasan yang sangat sempurna saudara, masih mendarat di daerah pertahanan tim dari Sindang Kerta FC. Poin over untuk tim dari Muara Jaya di angka 8. Ada nomor 8 di sana saudara Andi Toleh, sebelakang maksudnya pasti yang sangat sempurna, tapi ternyata di sana penyelamatan bola sempat melebar dan meninggalkan lapangan lewat tenaga ataupun nomor 9 saudara Dian. Poin kembali berubah dan bertambah menjadi 10-8 dan 10-8, dua angka saja. Perbedaan sangat tipis kembali terjadi di tengah pertandingan. Tipu muslihat sempat menari di atas ranjau, umpan dari belakang, wow, tapi ternyata satu kali pukulan dan sangat keras sekali, wow, Rian Sonon saudara kali ini kembali terhalang ranjau sehingga bola terhambat tidak lancarnya serangan-serangan yang dibangun oleh tim Muara Jaya. Poin kembali berubah dari Sindang Kerta FC, ada di toilet di sana pukulan yang sangat keras, wow saudara. Ternyata nomor punggung 8 tadi Andi Toleh sangat berat dan sangat tajam sekali, tapi sayang seribu sayang jatuh dan melebar di luar lapangan hingga poin kembali. Ada nomor 4 di sana saudara Akmal kembali sebelah rumah sangat berat, wah, balasan ada Rian Sonon berikan umpan ke belakang, tapi ternyata dua kali serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Rian Sonon hingga mendarat kembali di satu buah pemain handal tim dari Sindang Kerta FC. Nomor 4 kali ini kembali yang saudara Toleh melancarkan serangan lewat Jepisir, umpan-umpan yang sangat berkelas, tipis keluar ataupun masuk tipis sehingga poin kembali berubah di angka 13-9.
4 angka saja. Di setelah pertandingan kali ini makin jauh tim dari Muara Jaya tertinggal sehingga kali ini wow, tipu muslihat dari pemain-pemain yang penuh pengalaman rupanya ada amat di sana sehingga kembali poin over di angka 10 kembali terjadi. Masih nomor 3 saudara Ahmad ya, sehingga kali ini kembali umpan-umpan yang sanggup memanjakan timnya sehingga kembali poin berubah over di angka 14-10 nomor 2 Muara ataupun Sindang Kerta FC yaitu saudara Romi kembali melambung sangat tinggi amat terima bola langsung saja toleh pukulan yang sangat tajam tapi sayang sekali masih sempat terhalang radio over poin di angka 10 baik. Keluar saudara-saudara pukulan yang sangat tajam dan spektakuler kembali dilancarkan nomor 5 tim dari Muara Jaya saudara Huda mendarat di luar lapangan hingga over point ada yang sama saudara kali ini kembali lancarkan serangan lewat yang pikir sangat keras sekali dan juga terarah umpan-umpan yang sangat indah sekali yang satu memanjakan timnya hingga kali ini masih menggelegarkan mendarat di tim pemain handal dari Muara Jaya kali ini 16-11 terjadi 5 angka perbedaan makin jauh di tengah pertandingan kembali masih ada nomor 7 kembali melancarkan serangan jam pikir wow ternyata di sana nomor punggung 9 yaitu saudara Bian sanggup menggempur daerah pertahanan tim Sindang Kerta FC nomor punggung 11 di sana ada sudah Dimas kali ini melancarkan serangan lewat jam pikir wow balasan yang sangat sempurna saudara dilakukan pemain handal tim dari Sindang Kerta FC langsung jatuh di daerah pertahanan lawan hingga over point di angka 17-12 nomor 10 kali ini saudara Adul serve dilakukan masih umpan-umpan yang sangat keras tapi ternyata bola sangat jauh sekali jatuh di luar lapangan merupakan poin berikutnya di angka 18-12 kembali terjadi untuk itu masih punya rambut pirang saudara Adul kali ini akan kembali melancarkan serangan lewat jam pikir tapi di sana masih ada Ahmad wow pasifnya kurang sempurna tentunya kali ini sanggup memanjakan tim lawan hingga mendarat lagi-lagi di daerah pertahanan tim sendiri poin berubah menjadi 19-12 saudara masih ada Adul di sana dilakukan masih ada di sana Dimas umpan depan langsungnya wow 1-2 pemain handal di antaranya ada nomor 6 dan nomor 4 yaitu saudara Akmal yang sanggup membendung lajunya serangan yang dibangun oleh pemain handal di tim Muara Jaya tipis keluar saudara hingga over point kembali terjadi di angka 13 masih nomor 9 kali ini mengambil bola saudara Dian rupanya sambil mengincar daerah yang lemah lakukan sudah sangat keras umpan depan masih ada masuk saudara-saudara kali ini kembali 1-2 pemain handal tim dari tim Muara Jaya yang kali ini kembali mendarat di daerah sendiri masih nomor 5 rupanya saudara Huda ada umpan masih ada Syahiman umpan amat wah tapi sayang sekali pukulan-pukulan yang sangat keras tadi dilakukan nomor 4 tim dari Muara Jaya saudara oleh melebar sehingga jatuh di daerah pertahanan lawan poin kembali berubah menjadi 14-21 ada di sana nomor 8 sudah Andi Tore cukup dalam wow keluar saudara hingga poin ataupun keberuntungan dan kesempatan masih rupanya diraih sepenuhnya oleh tim Muara Jaya di angka 15 saudara-saudara kali ini kembali sih dilakukan sangat keras sekali masih ada nomor 5 saudara wow kali ini tentunya pemuda ganteng berbakat nomor punggung 2 dari tim Sindang Kerta yaitu saudara Romi yang sanggup mengobrak api daerah pertahanan lawan poin kembali berubah dan bertambah save kembali ke belakang masih ada Dimas umpan amat lagi-lagi di sana tipu muslihat maksudnya tapi sayang sekali di sana ada wow ternyata balasan yang sangat tajam dan juga sangat berkelas lewat tangan pemuda berbakat saudara Romi hingga poin kembali di angka 23-15 saudara-saudara tinggal di ujung pertandingan 15-23 untuk sementara apakah tim dari Sindang Kerta FC sanggup menyelesaikan babak awal kali ini ataupun memenangkan babak awal untuk itu mari kita saksikan kembali ada Dimas di sana wow ya sorot tapi ternyata terkesan satu langkah saja sehubungan lapangannya licin sehingga tidak bisa mengejar bola dengan sempurna poin kembali berubah dan bertambah ada apa saudara kali ini kembali pemuda datang berbakat kali ini kembali belajar serangan lewat jam pikir wow balasan yang sangat menarik kali ini kembali wow
Rupanya Rian Soron sanggup menipu ataupun mengejar di lawan sehingga kembali bola menetes dan jatuh dari yang kosong. Poin kembali berubah menjadi 16-24, satu angka saja. Tim kali ini masih sidang serta FC Mamuju. Saudara-saudara, pukulan yang sangat tajam, sayang sekali lewat Rian Kulit, rupanya keluar. Poin kembali berubah di angka 17. Masih ada di sana Rian Kulit, umpan ke Mamuju, tapi ternyata tersinggah sudah saudara. Kali ini sidang serta FC rupanya ini masih nomor 5 Muara FC. Masih adu rupanya. Lancarkan serangan serang. Rupanya ke belakang. Masih balasan yang sangat berkelas rupanya. Lewat tangan pemuda berbakat Rian Sonor. Hingga kembali poin demi poin diraih sepenuhnya di angka 1. Di angka 1 rupanya. Baik, kali ini kembali masih nomor 4. Wow, tipu muslihat di belakang. Masih itu. Di sana masih nomor 7. Dan karena FC kali ini kembali sanggup menghadang. Gempuran yang sangat dasar lewat pemuda berbakat nomor 2, yaitu saudara Rogi. Hingga kembali poin over tim dari Muara atau sidang kata FC. Di belakang masih amat, umpan sangat tinggi sekali dan sangat berkelas rupanya. Rewan muda ganteng nomor punggung 8 Anti Tole kali ini kembali sanggup melebar dan keluar lapangan. Iman kali ini kembali nomor punggung 3 dengan sangat hati-hati akan kembali melancarkan serangan lewat capisir nomor 7. Wow, ternyata kali ini kembali pemuda ganteng nomor punggung 7 ini yang sanggup melancarkan serangan-serangan yang sangat berkelas hingga poin kembali. Rupanya Rian Kulit ke belakang masih nomor sudah amat berikan umpan dan sanggup mengajakkan rekornya hingga pukulan yang sangat tajam dari terarah dan akurasi yang sangat sempurna. Poin over di angka 2-3 rupanya. Rian Sotor pemuda jangkung rupanya dari Timor Jaya kembali mengambil bola. Bola ilmu sudah jangkik yang sangat tinggi dan akurasi yang sangat sempurna. Ternyata tipu muslihat yang sangat menakjubkan kembali bola sempat menarik di atas ranjau hingga menetes di daerah yang kosong. Poin over untuk tim dari Cinjakarta FC masih nomor 8 kali ini tiba lagi di sana. Ternyata kali ini kembali Dian rupanya sedangkan sangat keras tinggi kembali passing yang sangat sempurna. Lagi-lagi di sana saudara Dimas masih membisu seribu bahasa, tidak ada langkah dan pergerakan yang sangat sempurna hingga poin kembali over di angka 5 nomor punggung 10 yang punya rambut pirang. Aduh rupanya kembali lakukan sangat keras. Wow, ternyata amat kali ini yang sanggup memanjakan rekannya lewat pukulan yang sangat keras dan juga sangat berkelas hingga poin kembali bertambah menjadi 6-5. Masih satu angka saja. Nomor punggung 8 kali ini saudara Andi Tole ancang-ancang larap diri ke sana kemari melancarkan serangan lewat jumping ke umpan-umpan yang sangat lagi-lagi dibiarkan begitu saja karena mungkin rupanya terhambat lancarnya pertandingan sehingga lapangnya terlalu licin. Poin kembali berubah dan bertambah di angka 6-5 kali ini. Teman-teman melancarkan serangan ada Iman terlagi ke belakang masih ada Rian Sonor rupanya. Rian Sonor rupanya kali ini yang sanggup mengobrak-abrik daerah pertahanan di lawan sehingga poin kembali satu angka saja. Perbedaan sangat tipis kembali terjadi di tengah pertandingan di angka 7-6. Nomor 4 kali ini kembali dilakukan sangat berat, umpan-umpan yang sangat berat dan balasan yang sangat sempurna hingga poin over di angka 7. Masih nomor 4 rupanya. Siapa dia kalau dengan Akmal kali ini kembali mengambil bola untuk melancarkan kembali menunggu klik terbunyi. Sebelah bola sangat deras sekali. Masih Rian Sonor terima bola umpan amat. Ada Rian Sonor tendangnya bola kembali masuk ke dalam sendiri. Rian Sonor, wow! Saudara-saudara, kali ini Rian Sonor dia mampu menggempur daerah pertahanan tim lawan sehingga poin demi poin diraih sepenuhnya di angka 8-7. Sebelah bola, wow! Saudara-saudara, ternyata akurasi yang sangat cantik sekali lakukan saudara Amat. Pemain-pemain handal yang sudah berpengalaman rusaknya yang sanggup mengincar daerah yang kosong. Lagi-lagi Amat di sana berupan yang sangat keras. Wow, ternyata kali ini nomor punggung 7 saudara Rian Kulit tentunya yang sanggup menebus kesalahannya lewat serangan dan pukulan yang sangat spektakuler. Poin kembali. Wow,
tahu kau berenang, saudara tahu yang rupanya melakukan kesalahan-kesalahan yang sepatutnya tidak terjadi, tapi ternyata overpoint yang terjadi. Ada yang sorot, pemain yang jangkung, yang batas, yang ganteng tentunya, yang sanggup menggoda kaum hawa. Rupanya rancang serangan lewat jam pijam, sangat tinggi dan juga sangat deras sekali. Pukulan yang sangat spektakuler dilakukan nomor 2 tim dari luar lapangan. Poin kembali berubah, masih nomor 7 belakang. Ada saudara Dimas, tipu saja, umpan belakang, masih penyelamatan bola. Wow, ternyata nomor punggung 5 kali ini yaitu saudara Huda yang sanggup meninggalkan tim lawan di angka 13 setelah iya, 13 kembali pulang. Wow, ternyata nomor punggung 7 tadi lancarkan serangan lewat yang pisau pilihan kulit, tidak sampai hingga kembali over point. Nomor 9 itu saudara Dian, sebelum belakang masih ada lepas. Wow, balasan yang sangat sempurna saudara, lewat si rambut pirang. Siapa dia kalau bukan Adul saudara? Masih ada Adul di sana. Kebelakang mengambil bola untuk kembali lancarkan serangan lewat yang pisau, ancang-ancang bola dimainkan sudah sambil menunggu kembali. Menunggu bunyi takutkan sudah, sangat berasa. Ada yang sama di sana, pukulan-pukulan yang sangat spektakuler. Bola kembali menusuk jantung merah pertahanan sendiri hingga masuk tipis saudara. Kontrol bola yang kurang jeli rupanya dilakukan pemain tim Bangga dari Gora Jaya hingga bola kembali tipis sekali di daerah pertahanan sendiri. Poin dan berubah, ada Adul di sana. Kembali ke belakang di masa rupanya saudara Ahmad, tapi ternyata di sana Rianson yang satu pembentuk dan ternyata masih ada penyelamatan bola melebar dan meninggalkan lapangan hingga poin kembali over di angka 13-15. 13 kali ini nomor punggung 8 rupanya, siapa dia kalau bukan saudara Andi Tole, akan melancarkan serangan lewat jam tinggi dan datanya umpan-umpan yang sakit dan juga sangat berkelar. Ada di sana saudara Dimas di belakang. Wow, ternyata masih Rian Sommer yang sanggup menghadang dan menghalau lewat serangan-serangan yang sangat akurat hingga tidak bisa dibendung lagi oleh 1-2 pemain handapin dari Sijangkata FC. Ke belakang, wow, umpan-umpan yang sangat berkelas yang sanggup memanjakan tim nomor 5 yaitu saudara Huda ataupun Huda Yana. Poin kembali over di angka 16. Masih tim dari Sindangkerta FC. Di sana nomor 3 Ahmad berikan umpan yang sanggup memanjakan tim ataupun rekannya lewat serangan dan hantaman yang sangat berat lewat tangan pemuda berbakat dari Rian Song hingga poin kembali berubah menjadi 15-16. Satu angka saja perbedaan yang sangat tipis kembali terjadi di tengah pertandingan. Rian Song kali ini kembali masih menggempur daerah pertahanan lawan. Pukulan, oh, rupanya kesalahan terjadi lewat tangan nomor 2 tim yaitu saudara Romi hingga terpleset di angka 16 sama. Masih tim nomor 4 kembali yaitu saudara Tone. Pukulan, wow, ternyata balasan pemuda jangkung lewat nomor 6 saudara Tole. Aletaraje rupanya kali ini kembali belajar. Oh, ternyata nomor punggung 4 kali ini kembali tidak sanggup melancarkan serangan lewat jati ke saudara Akmal hingga poin kembali bertambah menjadi 17 sama. Ahmad kali ini dengan tenangnya kali ini kembali melancarkan serangan lewat jati ke apa sih salah pengertian ke belakang. Oh, terlalu dasar saudara hingga bola jauh meninggalkan lapangan lewat tangan nomor 8 dari saudara Andi Kole keluar hingga poin kembali bertambah. Ada Aletaraje set ke belakang, masih Ahmad yang sanggup memanjakan lawannya hingga kembali poin bertambah menjadi 18 sama. Masih Rian Sorot kali ini kembali pemain berbakat tentunya masih mengincar daerah yang lemah, ancang-ancang dan juga arah keliling lapang sudah sangat dasar. Masih ada 5 kali, masih ada Rudi. Ternyata Hudayana kali ini kembali melancarkan serangan-serangan yang sangat akurat hingga bola sempat melebar, tapi bola atau pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain tim dari Muara Jaya. Ahmad kembali ke belakang, pukulan yang sangat berkelas. Ahmad masih berbola ke belakang, masih tipu muslihat tentunya dilakukan oleh saudara Dimas sehingga bola jatuh di daerah yang kosong. Poin kembali over di angka 19 sama. Sama kuat, sama hebat kali ini kembali ditujukan oleh pemain tim dari Sindangkerta FC. Balasan yang sangat dasar saudara, kali ini saudara Adul yang punya rambut pirang menunjukkan kehebatannya dan kebolehannya lewat serangan dan hantaman yang sangat berkelas saudara. Kembali ke belakang, masih pukulan yang sangat tajam ada di sana Rian Sorne. Umpan depan maksudnya, wow, tipu saya tapi ternyata satu bakal kemahannya. Oh, langsung menusuknya ke lawan. Umpan depan maksudnya ada Iman
sebuah melihat dilakukan pemain-pemain langsung dari pemain-pemain dari Sindang Kerta ataupun dari Muara Jaya. 3 poin kembali diraih sepenuhnya dan sanggup memimpin di ujung pertandingan lewat perbedaan yang sangat tipis. Satu angka saja di belakang. Dibuat yang sangat cerah. Hingga sangat di belakang. Berita umpan. Wow! Tantang saja. Kali ini kesalahan-kesalahan kecil yang sepatutnya tidak terjadi. Kali ini ternyata terjadi juga. Kali ini kembali mengambil bola. Yaitu saudara Dian sangat hati-hati. Ancak-ancak dan lakukan di sebelah sana. Masih nomor satu di bola. Umat orang masihnya. Wow! Tapi ternyata masih bisa diselamatkan. Masih ada umat-umat yang sangat. Ternyata nomor 8 saudara yang sanggup meninggalkan tim lawan di ujung pertandingan hingga poin demi poin diraih sepenuhnya. Poin kembali bersama ada di nomor 9 kali ini saudara Dian. Wow, masih di belakang bisa diselamatkan. Langsung bola di sana ada sudah di mas umpan depan saudara. Ternyata kali ini Rian Somon melakukan kesalahan sehingga bola sempat menari dan jatuh di daerah sendiri hingga over point kembali terjadi. 21-22. Satu angka saja perbedaan yang saat itu kembali terjadi. Masih dilakukan sangat berat. Iman memberikan umpan yang sanggup memanjakan Rian Somon kecil saja. Umpan ke dalam. Wah, ternyata Ale Taraje yang sanggup menyamai kedudukan tertinggi. Untuk itu kembali masih ada Adul nomor punggung 10 yang punya rambut pirang, ancang-ancang dan juga larang lirik ke sana kemari. Siapa lawan yang dituju? Ternyata masih kontrol bola yang sangat ajeli saudara. Nomor 11 yaitu saudara Dimas membiarkan bola yang datang yang sangat berat sekali. Point over di angka 23. Sebelum belakang datangnya nomor 7 Hudayana. Pukulan yang sangat sudah terlalu. Ternyata saudara-saudara kali ini yang sanggup menembus kesalahannya lewat nomor 2 tadi tim dari saudara Romi hingga over point di angka 23 saudara. 5 saudara Hudayana rupanya umpan depan aman. Pukulan yang sangat berat. Poin over di angka 24, satu angka saja. Kali ini untuk bisa menyelesaikan kali ini. Wow, ternyata pukulan-pukulan yang sangat sederhana dilakukan oleh pemain tim handal dari tim Sindang Kerta FC hingga jus 2 rupanya. 24 sama, sama kuat, sama hebat kembali terjadi. Masih nomor 98, umpan kembali. Masuk! Rian Somon kali ini, pemain yang berpengalaman hingga pantulan bola langsung meninggalkan lapangan. Hingga satu angka saja tertinggal di ujung pertandingan. 25-24 terjadi. Amat kali ini lambung sangat tinggi sekali. Lewat umpan-umpan dan capai. Lagi-lagi kali ini kembali saya sudah rupanya nomor 8 kali ini yaitu saudara Dian rupanya. Andi Colek rupanya kembali ke belakang. Masih ada saudara Dimas. Ada amat disana pukulan yang sangat keras. Wow, Rian Somon penempatan bola yang sangat akurat hingga kembali over point di angka 1. Nomor 8 rupanya masih ada Andi Soleh. Ancang-ancang di belakang masih di sana. Umpan-umpan dan passing-passing yang sangat berkelas. Biarkan rupanya hingga point kembali over di angka 1. Untuk itu nomor 4 kembali mengambil bola. Lewat tangan pemuda berbakat Akmal rupanya. Sambil mengincar daerah yang kosong. Larak lirik di belakang masih ada saudara Rian. Wow, ternyata balasan yang sangat biasa lewat pukulan yang sangat berkelas. Siapa dia kalau bukan AOT rupanya. Ancang-ancang kembali nomor 4 saudara OT yang sudah melancarkan serangan. Kali ini kembali ke belakang masih nomor 4. Ternyata ada Hudayana masih di sana. Penyelamatan. Rupanya kali ini dikontrol habis lewat serangan yang sangat berkelas saudara Rian Somon. Dihadang dan dihalau oleh Ranjo dan oleh tangan-tangan pemuda berbakat hingga poin ke belakang. Masih ada OT umpan ke depan masih Dimas rupanya. Rian Somon rupanya yang sanggup menembus kesalahannya lewat serangan yang sangat deras tadi. Poin kembali bertambah. Ada amat konser cantik dari tim
kecil. Muara Jaya hingga kembali poin pertama. Masih penyerangan bola. Wow, ternyata di sana kesalahan-kesalahan tiada saudara Dimas Syahri terperangkap wasit sebagai pemandu dan pemimpin jalannya pertandingan hingga kembali poin over di angka 3 sama. Nomor punggung 2 kali ini yaitu saudara. Saudara kali ini balasan yang sangat drastis hingga kembali poin terus di arah sepenuhnya di angka 4 oleh tim Muara Jaya. Poin kembali berubah menjadi 4-3. Ada Rian Sonor di sana dengan sangat hati-hati akan kembali melancarkan jumping shoot lewat serangan yang sangat keras dan sangat terarah, umpan ke depan lewat tangan si depan. Tapi ternyata Dimas di sana yang sanggup menghadang dan menghalau serangan yang dibangun oleh pemain-pemain handal tim Sindangkara FC. Rupanya poin kembali berubah. Masih Rian Sonon, lambung sudah sangat berat. Tapi ternyata kesalahan-kesalahan yang pantasnya tidak terjadi. Rupanya kali ini terjadi, sempat menyentuh Ranjo dan jatuh di jarak sendiri hingga poin kembali bertambah. Nomor 7 siapa dia kalau bukan saudara Rian Kuli. Ternyata satu kesalahan dan teknik dan akurasi yang sangat sempurna dilakukan saudara Abdul hingga poin kembali berubah. Masih Rian Kuli kali kembali untuk melancarkan serangan lewat champion. Lakukan sudah sangat keras. Ada Dimas memberikan umpan yang sangat tajam, tapi ternyata masih bisa diselamatkan. Umpan lagi belakang yang sanggup memanjakan rekannya ada Ibad di sana. Masih nomor 8 rupanya yang sanggup menggembur daerah lawan lewat tangan Andi Tole hingga poin demi poin diraih sepenuhnya dan sanggup kehilangan tim lawan di angka 6-5 saudara. 6-5 masih ada di bawah di sana dengan sangat hati-hati menunggu peluit berbunyi. Lambungan sudah sangat keras sendiri datangnya. Masih ada berpas. Wow, balasan yang sangat spektakuler saudara lewat tangan pemuda ganteng yang punya rambut pirang, yang punya raut wajah yang sangat indah, yang sanggup menggoda kaum hawa saudara. Masih di sana saudara Abdul rupanya nomor punggung 10. Ada Rian Sonor di sana. Iman rupanya balasan-balasan yang sangat dasar lewat tangan-tangan pemain-pemain handal tim dari Muara Jaya hingga merupakan poin berikutnya di angka 7. Masih Muara Jaya rupanya. Siapa dia kalau bukan saudara Rian. Siap kembali ke belakang. Wow, ternyata balasan yang sangat sempurna saudara lewat pemuda jangkung itu Aleta Raje yang sanggup menghujan daerah pertahanan tim dari Muara Jaya. 5 kali ini siapa dia kalau bukan Hudayana. Siap ke belakang Iman. Balasan yang sangat berat, tapi ternyata kali ini kembali nomor punggung 2 yang sanggup meninggalkan tim sendiri saudara Robi. Poin kembali bertambah di angka 8-7. Masih nomor punggung 8 yaitu saudara Andi. Kebelakang masih umpan-umpan yang sangat berat, tapi ternyata penyelamatan bola melebar dan kembali meninggalkan lapangan sehingga deras dan sangat tajam sekali. Poin kembali berubah di angka 8 sama. Masih nomor punggung 4 saudara Akmal. Set ke belakang masih nomor ke belakang, tapi balasan yang sangat sempurna. Tapi ya, sayang sekali kesalahan-kesalahan yang sepatutnya tidak terjadi. Kali ini kembali poin berubah menjadi 9-8. Set ke belakang sangat tinggi datangnya. Ada Imak, wow! Ternyata saudara Imak yang sanggup memanjakan pemain ataupun rekannya sendiri yaitu saudara Ote hingga bola mendarat di daerah pertahanan lawan. Poin kembali berubah. Ada Ote di sana, step ke belakang dengan sangat hati-hati. Umpan depan yang sangat dasar, balasan yang sangat sempurna saudara lewat pemuda ganteng nomor 2 saudara Romi mendarat di daerah yang kosong. Poin kembali bertambah dan juga berubah. Aleta Raje step kembali ke belakang. Masih saudara Dimas, umpan-umpan yang sangat berkelas rupanya dilakukan pemain handal saudara Dimas di belakang kecil saja. Oh, di pemusnahan akhirnya ada Rian Sonor. Rupanya bola kembali berlangsung di angkasa, sanggup kembali dihalang dan dihalau oleh pemain tim dari Surat Teman. Masih jatuh dari sendiri umpan belakang, tapi ternyata satu dua kali penyelamatan masih ada di sana. Sudah oke di belakang Aleta Raje umpan ke tangan sini. Ataupun menyentuh tangan pemain tim dari Muara Jaya hingga poin terperangkap di angka 11-9, 2 angka saja. Sangat tipis sekali perbedaan di tengah pertandingan kembali terjadi. Nomor 8 ini sudah Andi, belakang ini masih Rian Sonor. Ada di sana Rian Sonor
lagi bang ternyata hari ini Rian Sona diincar oleh pemain lawan hingga serangan-serangan yang dibangun oleh Rian Sona terhalang dan tersendat hingga poin kembali berubah. Masih di sana aman. Wow, ternyata balasan yang sangat sempurna lewat pemuda berkelas nomor 11 saudara Dimas. Poin oper di angka 10 masih amat berkaca. Balasan cantik dari Muara Jaya lancar perserangan lewat Jambisir. Balasan yang sangat tajam. Kali ini masih Rian Sona umpan aman, umpan Dimas di belakang masih Rian. Ternyata saudara-saudara Rian Sona belajarkan serangan tadi langsung keluar hingga poin kembali berubah di angka 13. Masih nomor punggung 2 saudara kulit kebelakang amat memberikan umpan yang sangat memanjakan Rian. Wow, balasan yang sangat sempurna lewat Kian nomor punggung 9 hingga tadi kembali oper di angka 11-13. Rian Sona kali ini mengambil bola untuk kembali belajarkan serangan lewat Champion. Ular akhir riset kembali lakukan bertinggi datanya oper kebelakang. Wow, tapi ternyata 1, 2, 3 pemain yang sanggup menghalang laju serangan yang dibangun oleh tim dari Cikgu Nura FC hingga poin berupaya di angka 12-13. Masih Rian Sona dengan sangat hati-hati kali ini kembali melancarkan serangan dengan lemah kemulainya datangnya sangat lemah turun ke belakang. Wow, yang bola dibiarkan oleh pemain handapi dari Muara Jaya hingga bola kali ini kembali meluas melebar dan ketika lapangan poin kembali berubah menjadi 13 sama kuat sama hebat kembali. Masih Rian Sona dengan sangat hati-hati ke belakang masih ada Dimas, umpan ke belakang masih ada saudara Atole, lagi-lagi di sana saudara Adol. Ternyata pukulan yang sangat akurat masuk di daerah pertahanan tim dari Muara Jaya. Poin over di angka 14. Nomor punggung 7 kali ini Rian Kulit ancang-ancang lagu sudah sangat berat, tapi ternyata stamina yang masih kokoh yang kali ini kembali melancarkan serangan lewat Jackie Cerdadi menyikapkan lapangan. Poin kembali berubah di angka 14 sama. Sebelah belakang ada di skenario Kulit umpan berlangsungnya balasan yang sangat tajam dihalau dan dibendung ramai. Terperangkap pelanggaran rupanya oleh Pak Keto sebagai wasit dan pemandu jalannya pertandingan sehingga poin di angka 15 kembali tim Muara Jaya yang mendatangi tim lawan di babak kali ini. Masih nomor 4 belakang rupanya masih 1-2 kali penyelamatan umpan-umpan yang sangat berkelas belakang tipu muslihat maksudnya ada di sana Rian Kulit. Hidayana ada di sana masih saudara Rian Kulit belakang tapi ternyata masih amat. Kali ini kembali terjadi pelanggaran hingga terperangkap wasit untuk kali ini masih poin untuk tim dari Jakarta FC. Di sana pemuda Jangkung yang punya rambut pirang, siapa dia kalau bukan Adul? Lagi-lagi yang punya pukulan sangat keras ke belakang masih balasan yang sangat keras oleh Karaje. Kali ini kembali oleh Karaje rupanya masih mengumpul dalam pertahanan tim lawan lewat sebar pukul nanti dari Jakarta FC. Adul masih kembali mengambil bola acang-acang sudah bukan sangat keras ada di sana Rian Sona tiga umpan yang sangat berkelas. Tipu muslihat maksudnya sangat keras sekali masih ada di Mas umpan Sadian kali ini kembali Rian Sona masih mengincar daerah yang kosong sambil menikmati tipuan-tipuan yang sangat berkelas sehingga poin kembali berubah di angka 18 saudara Otek sebelumnya masih di sana nomor 4 masih pukulan yang sangat keras lewat tangan saudara Alek Karaje lagi-lagi mengumpul daerah lawan hingga poin demi poin diraih sesungguhnya di angka 21. Alek Karaje kali kembali nomor 6 mengambil bola setelah bukan sangat keras di sana ada Otek dibungkusnya kakinya tapi ternyata bola kembali menusuk jatuh ke arah lawan umpan ke depan masih ada saudara Rian Sona kecil saja rupanya dibungkusnya tapi ternyata terlebih dahulu dan terperangkap oleh lawan sehingga dihadang dari halau bola melebar meninggalkan lapangan. Masih poin di angka 22 setelah belakang masih ada Otek umpan ke depan maksudnya. Wow, kali terpeng yang sangat dasar saudara lewat tenaga pemuda jago nomor 8 sudah Andi Tole poin rupanya over di angka 19. Kali ini amat ancang-ancang tenang-tenangnya akurasi yang sangat sempurna ditunjukkan oleh sudah amat kecil saya. Oh, tipu muslihat kembali terjadi hingga pelanggaran rupanya di angka 20-22 masih amat kali ini kembali ancang-ancang dan tepat rupanya ke belakang. Wow, ternyata Rian Sona melebar rupanya hadangan dan halauan yang tentunya
sehingga poin kembali berubah menjadi 23-20. Nomor 2 kali ini kembali ke umpan terbang aksinya. Oke, lagi-lagi di sana pukulan dan hantaman sangat deras dan juga sangat dasar lewat Elno Sidara Dian tadi, hingga poin berubah menjadi 21-23. Mari kita saksikan Rian Soler kembali mengambi bola sebelum juga sangat deras ada adu di sana, tapi ternyata wow, bola kembali jatuh di daerah sendiri hingga kembali poin berubah menjadi 22-23. Satu angka saja perbedaan makin tipis kembali terjadi di ujung pertandingan, sehingga sayang sekali masih ada upan-upan yang sangat memanjakan lawannya hingga poin kembali over di angka 24. Ya, kali ini Budayana rupanya hingga turun untuk yang terakhir yang bukan orang masih kembali mengambil bola untuk lancarkan serangan lewat jati ke belakang Masura. Sangat deras sekali ada OT di sana, pukulan yang sangat spektakuler. Wow, tapi ternyata bola kembali menusuk jantung merah lawan. Wow, 1-2 pemain handal dari tim Muara Jaya. Poin kembali satu sama, masih ada Budayana, pukulan Ale Taraji kali ini yang sanggup membalas kumpulan yang sangat dasar lewat serangan yang sangat spektakuler. Poin kembali angka 21 rupanya. Masih nomor 4 kali ini kembali saudara Akmal ke belakang, masih ada Toleh ke belakang, sangat tinggi datangnya, masih ada umpan-umpan yang sangat berlatih pukul sihat dilakukan lewat nomor 4 saudara Akmal. Poin kembali berubah menjadi 3-1 rupanya. Kali ini kembali Akmal mengambil bola, ajang-ajang dan juga larang lirik, siap kembali lakukan sangat keras di sana, masih ada saudara Toleh, kali ini Rian Sono tentunya. Kali ini masih mengincar daerah yang kosong hingga perempatan bola yang sangat akurat jatuh di daerah yang sangat cemerlang. Poin kembali berubah amat di sana, peser cantik dari Muara Jaya yang lancarkan serangan-serangan yang sangat berat ke belakang datangnya, tapi ternyata di sana satu tipu-tipuan yang salah. Rupanya kembali pelanggaran terjadi lewat lidinya bola, sehingga poin kembali diraih sepenuhnya oleh pemain handal tim dari Muara Jaya. Tiga sama amat kali ini kembali sih. Masih nomor 5 belakang, umpan-umpan yang sangat berkelas. Budayana sangat jauh sekali hingga poin kembali berubah menjadi 4-3. Rupanya masih ada Amat di sana mengambil bola sambil larang lirik sebelum melakukan sangat tepat sekali perempatan bola yang sangat akurat, umpan yang sangat tinggi sekali hingga kali ini rupanya poin kembali berubah di angka 4 sama lewat serangan pukulan Ale Taraje. Masih acak-acak dan juga siap larang lirik ke sana kemari menunggu kembali pelit berbunyi. Bola dilambung sudah sangat memadatannya. Masih nomor 9 Dimas, umpan lagi di sana Rian Sorong saudara. Kali ini kembali Rian Sorong yang sanggup mengobrak abrik daerah pertahanan tim dari Sidakerta FC. Poin kembali ke belakang, masih ada Rian Sorong akan kembali melancarkan serangan lewat jam pijat dilakukan sangat keras dan juga sangat terarah. Masih ada Rian Kulit ke belakang rupanya, tapi ternyata ukuran dan balasan yang sangat sempurna hingga rupanya poin kembali bertambah di angka 5. Masih nomor punggung 2 yaitu saudara Romi siap ke belakang, masih di sana sudah amat. Wow, ternyata kali ini siap dilakukan sangat keras sekali. Ada di sana amat ke belakang, masih saudara Dimas, ada amat kembali ke belakang, tapi ternyata di sana nomor punggung 5 yaitu saudara Budayana yang sanggup menggempur hadangan yang dihalau oleh pemain tim dari Muara Jaya. Budayana kali ini kembali sir, sangat berat sekali. Ada di sana Rian Sono, umpan terbang balasan yang sangat tajam saudara lewat pemuda berbakat nomor punggung 8 Andi Toleh, hingga poin rupanya di angka 7. Satu angka saja. Kali ini perbedaan sangat tipis di awal pertandingan babak berikutnya, tapi ternyata tipu muslihat yang sangat cemerlang dan kembali bola jatuh di daerah yang kosong. Poin kembali berubah dan bertambah di angka 7 sama. Masih ada saudara Adul, pemuda ganteng yang punya rambut pirang kali ini, yang ternyata menyimpan negeri lewat pukulan yang sangat tajam keluar saudara, hingga poin kembali berubah di angka 8 kembali terjadi. Masih Adul, ancang-ancang sebelarang lirik saat dasar. Ada di sana saudara Atik ke belakang Rian Sonon, Andri Budayana umpan ke depan, masih pukulan-pukulan yang sangat tajam lewat pemuda ganteng nomor punggung 5 yaitu saudara Budayana. Poin kembali berubah menjadi 9-7.
masih ada Adul rupanya kali ini kembali mengambil bola untuk kembali menunjukkan kebolehannya lewat serangan Jampi yang sangat terarah. Dimas menerima bola tapi ternyata bola masuk di daerah lawan, langsung berikan umpan ke belakang tapi ternyata penempatan bola yang sangat akurat hingga pelanggaran sudah ada Dimas di sana. Umpan diramas, pukulan yang sangat tajam tikungusnya ternyata dilakukan. Umpan kembali masih ada Dimas menerima bola, umpan ke belakang masih pukulan yang sangat terkelas rupanya ditujukan oleh saudara nomor 8 ini saudara Andi Ali. 3 poin kembali untuk tim dari Muara Jaya di angka 10. Atau ke belakang masih penyelamatan bola lewat pasir yang kurang sempurna, masih ada Oltong ke belakang masih wow ternyata Rian Sorot dan ini kembali sanggup mengobrak abrik daerah pertahanan lawan. 3 poin kembali berubah menjadi 9-10. Masih nomor punggung 8 rupanya. Kali ini kembali saudara Adi Toles masih umpan-umpan yang sangat terkelas ditujukan oleh pemain tim dari Sindang Kerta FC di angka 11-9. Dua angka saja perbedaan makin tinggi di tengah pertandingan kembali terjadi. Ancang-ancang dan juga larak lirik budaya rupanya kembali masih ada Dimas umpan amat pukulan yang sangat dasar tapi ternyata diterima dengan sangat sempurna hingga kembali poin berubah menjadi 12-9. 12-9 kembali terjadi. Iya, di sana pemain yang paling akhir banyak Hudayana kali ini kembali mengambil bola dengan tenangnya layar lancar. Langkah sudah sangat keras sekali. Masih ada nomor 9 belakang, tapi ternyata poin demi poin diraih sepenuhnya oleh pemain tim dari Cicak Bertaes. Di angka 13 kembali terjadi saudara di tengah pertandingan Muara FC tentunya ataupun Sindang Kerta FC sanggup mendekati lawan hingga poin kembali berubah menjadi 10-13 saudara. Masih nomor 4 saudara Ote rupanya kali ini kembali mengambil bola acak-acak dan juga larak lirik dilakukan sangat keras dan jangan terarah budaya ada di sana pukulan yang sangat dasar bola lewat saudara Ote hingga sangat menggegar dan jatuh di daerah pertahanan lawan. Poin berubah menjadi 14-10 saudara-saudara. Masih ada di sana nomor 5 rupanya kembali mengambil bola budaya balasan yang sangat sempurna saudara lewat pemain handal itu dari Muara Jaya hingga poin berubah menjadi 15-10 nomor punggung 4 siapa dia kalau bukan Akmal. Tapi ternyata serangan lewat Jampit saudara Akmal tadi tidak sampai. 3 poin kembali berubah menjadi 15-11 yang terjadi. Masih aman di sana siap dilakukan nomor 1 ke belakang pukulan yang sangat dasar lewat tangan saudara Ale Taraji tentunya yang sanggup mengobrak abrik daerah pertahanan di Muara Jaya hingga poin demi poin diraih sepenuhnya di angka 16. Ale Taraji kembali melancarkan serangan lewat Jampit pada amat di sana pukulan yang sangat dasar rupanya Amal saudara Rian tadi tidak sanggup menjalankan dengan sempurna hingga poin berubah menjadi 17-11 yang terjadi. 17-11 yang terjadi. Bola ancang-ancang dilakukan sangat keras di sana perlawanan bola ada rupanya terkecoh satu langkah saja tidak ada pergerakan dan penyelamatan bola rupanya sehingga poin dibiarkan begitu di antaranya ada Chris John, ada Septian dan kawan-kawan. Dan tidak kalah hebatnya, tidak kalah serunya, pemain-pemain handal dari Sinar Rizky Wangun diperkuat oleh pemain handal saudara Egi. Dan rupanya kembali untuk besok libur ya untuk semua para pecandu olahraga bola voli. Besok dengan istirahat nanti hari Kamis rupanya untuk kembali pertandingan dilanjutkan di hari Jumat. Baik semuanya, kita kembali ke pertandingan. Perbedaan yang sangat jauh sekali rupanya. Apakah tim Muara Jaya mampu menyeimbangi pertandingan lawan hingga poin demi poin diraih sepenuhnya oleh pemain Sindang Kerta FC. Lagi-lagi balasan yang sangat dasar rupanya dilancarkan oleh saudara Hian hingga mendarat dan akurasi yang sangat sempurna. Poin kembali berubah menjadi 20-13. Masih ada Dimas, sebelah sangat keras sekali. Nomor 1 passing yang sangat sempurna, balasan yang sangat sempurna hingga poin kembali bertambah menjadi 24-14. Lagi-lagi ada Dimas di sana sambil menginjak daerah yang kosong melancarkan serangan-serangan lewat tiap pinggir. Kembali balasan yang sangat sempurna, kembali bola sempat kembali menuju Ranjau
Poin overding angka 21. Masih nomor 7 rupanya. Kali ini kembali. Siapa dia kalau sudah Rian Kulit rupanya. Dengan sangat hati-hati. Bola dimainkan sudah. Menunggu kembali Kulit berbunyi. Ada di sana Ahmad. Ternyata wow. Salah pengertian rupanya. Saudara Oke kali ini nomor 4. Membiarkan bola hingga poin kembali berubah menjadi 22. Ada Rian Kulit ke belakang. Lagi-lagi diserbu, woi masuk saudara-saudara hingga poin tertinggi bertambah satu angka saja 15-22. Nomor 9 kali kembali tidak ada di posisi untuk menunjukkan kebolehannya lewat starter Japise. Di sana masih ada Dayana umpan ke depan, aduh, tapi ternyata pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain Hadar dari bola Jaya. Terpaksa kuasai tembak total sebagai pemandu dan pemimpin jalannya pertandingan saudara-saudara. Masih sedang Abdul umpan ke depan maksudnya masih aman umpan lagi di sana satu penyelamatan ada Onte di sana wow ternyata di sana nomor punggung 4 yang sanggup menyelesaikan rupanya bapak kali ini saudara Akmal Abdul kali ini pemuda jangkung kali ini kembali pemuda bertahan tempatan bola yang sangat akurat umpan ke depan maksudnya wow balasan yang sangat sempurna saudara ditujukan oleh nomor 8 yaitu saudara Andi Toleh hingga poin kembali berubah menjadi 16-24. Andi Toleh kali ini kembali ancang-ancang dilakukan sangat deras sekali nomor 2 pastinya sangat sempurna Andi Toleh ternyata penempatan bola yang sangat tajam kembali ke belakang ternyata Rian Sonor kali ini sanggup menghadang dan menghalau dan menghambat lajunya serangan-serangan yang dibawa oleh tim lawan. Nomor 8 kali ini kembali sih ada sangat deras sekali wow selesai lagi.